Sobat Kicau dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kelas Murai Batu merupakan salah satu kelas favorit di setiap gelaran lomba burung kicau di Thailand. Dan berikut 5 kriteria penilaian standar kontes burung murai batu di negara Thailand. Yang pertama ada irama lagu. Irama lagu menjadi penilaian utama kontes murai batu dengan persentase 40% dari total penilaian. Saat kontes, irama murai batu juara harus naik turun dan nyambung. Kriteria lainnya adalah irama ngerol atau membunyikan suara-suara burung kecil yang disambung dengan suara lain kasar seperti cimbing atau burung lainnya. Penilaian durasi atau kestabilan memiliki poin penilaian 20%. Kualitas kicauan murai batu ditandai dengan banyaknya variasi bunyi atau durasi kerja maksimal tanpa jeda dari awal digantang hingga penilaian selesai oleh juri. Semakin dominan durasi kerjanya dibanding dengan murai batu lain, maka nilainya pun akan semakin tinggi. Dan volume murai batu juara salah satunya ditandai dengan volume yang keras dan nyaring sehingga mudah didengar juri. Volume yang baik ditandai suara yang bisa menembus suara-suara burung lain yang ikut berkompetisi. Poin penilaian ini nilainya mencapai 20%. Selanjutnya ada gaya. Untuk mendapatkan nilai plus, gaya juga harus dipertimbangkan dewan juri. Poin gaya yang energik meliputi gerak kepala, ekor yang naik turun atau fly, dan melompat antar tenggeran atas bawah. Dan yang terakhir ada fisik. Persentase penilaian fisik sekitar 10%. Fisik merupakan penunjang keseluruhan kriteria penilaian. Itulah beberapa poin penilaian lomba murai batu di Thailand.